Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah wal inayah serta nikmat-nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul di majelis ilmu. Ya. Ini bukti rahmat-Nya Allah, bukti kasih sayang-Nya Allah. Allah masih kumpulkan kita di majelis kebaikan karena Allah kepengin ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, kembali kita kepada Allah fitrahnya kita sebagai hamba, kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah gembira karena kita berhasil hidup dalam dunia menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bilang al-muhajir man hajara ila su, al-muhajir man hajara su, wal mujahid ya wal mujahid ya man jahada hawahu ya. Orang yang dikata hijrah itu orang yang mana kembali pindah dia minal batil ilal haq ya, minal zulumati ilan nur. Itu orang yang kata hijrah itu. Mana hijrah? Bukan pindah rumah, bukan pindah kota, bukan. Dulu enggak kenal agama, enggak kenal majelis-majelis ilmu, enggak kenal kebaikan. Ketika itu sadar dirinya sebagai hamba Allah, cepat atau lambat dia bakal kembali kepada Allah. Buru-buru dia berbenah diri, dipelajarin agama, diduduk di majelis ilmu, dipahamin ilmu-ilmu yang didapat dari guru-gurunya, diamalkan sedikit demi sedikit sehingga kembalilah dia kepada kebaikan-kebaikan yang dipelajari dari guru-gurunya dan dia tinggalkan segala bentuk maksiatan, kezaliman, kesesatan yang dulu dia pernah lakukan di masa dia belum paham tentang ihwal agamanya. Itulah makna hijrah. Itulah makna hijrah. Man hajara ila su'. Terus makna hijrah itu al-muhajir, orang yang dikata hijrah man hajara ila su', ya, keluar dia dari segala bentuk keburukan, keburukan yang dulu pernah dia lakukan. Bertobat dia kepada Allah karena sadar cepat atau lambat kematian mengikuti dia. Sekarang mereka kembali kepada Allah, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita meninggal, cepat atau lambat pasti kita bakal kembali kepada Allah. Perkara bukan soal matinya, apa yang kita bawa ke hadapan Allah itu. Apakah Allah gembira ketika kita kembali kepada Allah? Apakah kita ketika kembali kepada Allah, Allah enggak mau memandang wajah kita karena saking jijiknya Allah melihat kemaksiatan yang kita lakukan di alam, di alam dunia. Nauzubillah min zalik. Makanya ini ana bilang bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Allah masih kasih sehat wal afiat. Allah masih kasih kita panjang umur. Ya. Berapa banyak keluarga kita, saudara kita enggak ngerasain Ramadan nih. Enggak ngerasain Ramadan. Sahabat kemarin kagak ngerasain, enggak ikut ngumpul, enggak ikut baca Yasin 3 kali kita alhamdulillah. Masih ngumpul baca Yasin 3 kali masih bisa doa sama Allah, duduk rame-rame di majelis-majelis. Itu rahmatnya Allah. Allah kepengen kita memperbaiki diri. Kita kepengen Allah kita ini memperbaiki diri. Itu bukti rahmatnya Allah. Kalau Allah enggak sayang sama kita, Allah enggak open sama kita, didiemin kita di dalam kesesatan, dibiarinin kita di dalam kemaksiatan, Allah enggak panggil kita dalam kebaikan, Allah enggak kumpulkan kita di majlis-majlis ilmu. Bentuk rahmatnya Allah. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, istiqamahkan hati kita, mantapkan itu, niatkan ikhlas kepada Allah, dawamin, artinya terusin ngaji, tuh pahamin yang kita pelajarin. Karena ulama bilang al-istiqamah khairan min alfi karamah. Ya, al-istiqamah tu khairan min alfi. Satu amalan yang ente istiqamahin lebih mulia daripada 1000 karamah. Tuh, 1000 karamah. Ente pelajarin ilmu agama, satu ilmu itu dapat ente pahamin, ente amalin terus, ente kerjain sampai akhir hayat,
lebih mulia ketimbang itu mengejar 1000 kemuliaan. Ya. Lebih mulia ketimbang itu mengejar 1000 kemuliaan. Ya enggak pasti. Ini amalan, ini ajaran dari Rasul yang kita dapat melalui lisan guru-guru kita. Amalin. Kita dawamin sampai akhir hayat kita.